semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, ketemu lagi sama Mbok Rondo, pejuang keluarga, pahlawan devisa, masih di Taiwan. Sekarang Mbok Rondo mau bikin bukan tutorial ya. Mau review masker yang lagi booming banget di Taiwan. Ini masker telur lagi booming banget di Taiwan. Kemarin 2 hari yang lalu Borondo beli online ya, pesen di Shopee Taiwan. Sama serumnya satu paket harganya 330 NT. Dirupiahkan dikali 515. Sekarang krusnya masih 515 ya. Ini yang katanya orang-orang yang sudah make, kata yang bakulnya, yang jualannya itu katanya bisa bikin kulit muka jadi kenyal, bisa ngangkat komedo yang ada di hidung, karena ini nanti dipakai maskeran terus bisa dikletek ya teman-teman. Sekarang Borondo mau coba ya, mau tutorial maskeran dulu. Nanti setelah maskeran, setelah dikletek, setelah bersihkan, baru pakai serumnya. Ini seharusnya makainya malam, tapi karena Borondo sempatnya pagi, jadi syutingnya pagi. Ini masih baru banget ya teman-teman. Ini masih baru banget, masih baru banget. Mau Borondo review. Masih baru banget, baru mau nyoba. Karena lagi booming banget. Di bawah ada kaca ya, Borondo sudah dimasukkan pakai kaca. Sebelum maskeran ini sudah dibersihkan ya tadi ya, Borondo sudah cuci muka, sudah dibersihkan lah. Intinya mukanya sudah dibersihkan, baru maskeran. Tidak usah tebal-tebal banget ya teman-teman, secukupnya aja. Itu juga pakai. Maaf rambutnya kelihatan. Tidak bisa maksimal, mohon maaf ya teman-teman. Ini kalau tidak lagi syuting kan tidak pakai kerudung ya, karena syuting jadi pakai kerudung. Pokoknya yang rata. Ini nanti setelah rata dibiarkan 10-15 menit. Bibirnya juga boleh ya teman-teman. Ini lagi booming banget di Taiwan dan di Indonesia juga ada, karena Borondo sudah lihat di tempat belanja online di Indonesia, Shopee Indonesia juga ada, di Lazada juga ada. Ini lagi booming, gak tau boomingnya udah dari lama atau baru-baru sekarang ya, cuman Borondo baru nyoba, baru beli. Sudah cukup rata ya, sudah cukup rata, kita diamkan dulu 10-15 menit untuk menunggu kering. Yang belum subscribe monggo di subscribe dukung channel Borondo ya. Yang sudah subscribe, Borondo doain panjang umurnya, dimurahkan rezekinya, diberi kesehatan selalu, diberikan kemudahan dalam segala hal. Yang belum subscribe, monggo di subscribe, dukung channel Borondo. Sudah kering ya teman-teman, sudah kering, sudah 10 menit. Sekarang saatnya kita kletek. Ini bisa dikletek ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan aja, takutnya ngotok kulitnya. Nyeri. Ini setelah dikretek, kita cuci muka biar bersih, habis itu baru pakai serum ya teman-teman. Udah kesut banget ya teman-teman.
Udah dicuci, sekarang saatnya pakai serum. Kesep banget, kesep, kesep. Sekarang pakai serumnya. Kita coba pakai serum. Serumnya kayak gini. Kental sekali serumnya. Serumnya kental pakai. Ada apanya ini? Kalau tidak berkenan mohon maaf ya, Mbak Ronda itu nggak biasa dandan sebenarnya. Demi konten. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kayak ada serbuk-serbuk emasnya gitu ya teman-teman. Namanya juga masker gold, masker emas. Ini dipijit-pijit kayak begini selama 2-3 menit, baru nanti cuci muka lagi. Ini kata Mbak Bakulnya begitu ya, karena Mbak Ronda juga belum pernah, nggak terbiasa. Mohon maaf kalau videonya amatiran. Biarkan 2-3 menit ya teman-teman. Habis dipijit-pijit, fungsinya untuk biar meresap ke dalam. Kata Pak Guli gitu. Sekarang kita cuci. Ini tampilan yang udah dicuci ya teman-teman. Benar-benar kulitnya terasa seger, kenyal, benar-benar kenyal, halus, lembut gitu. Recommended banget ini teman-teman, silahkan mencoba ya yang penasaran ya. Mohon maaf kalau videonya terlalu amatiran, tidak profesional, karena Bu Rono sendiri nggak pernah dandan-dandan ya sebenarnya. Dandan yang terlalu gimana-gimana gitu nggak pernah ya. Mohon maaf. Ya sudah, sampai di sini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.